Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa uswatil hasanah liman kana yarju Allah wal yawmil akhir. Shalawatullah wa salam 'ala nabiyyil karim wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqahanna Sulaiman kullama atayna hikma wa 'ilma. صحنا مع دولة الجبال سبحنا طلق النافع عنهم يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون يا رب إبراهيم محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا فهما وحكمة العقل فضل برحمتك يا رب العالمين اللهم افتح علينا فضل العارفين وارزقنا فهم النبيين والعلماء العاملين حفظ المرسلين وإمام المتقين برحمتك يا رب العالمين الحمد لله. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala pilih kita dalam ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengucurkan rahmat-Nya kepada kita sehingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada pagi ini kita sambung lagi kita ini qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ilmina fid darain ya rabbal alamin. Al-faslu ar-rabi'u fil sabri. Al-faslu ar-rabi'u fil sabri. Yaitu fasal itu fasa yang keempat ini pada menyatakan sabar. Itu pada fasa yang keempat ini musannif rahimallahu taala diletak pula pada sifat membicara berkaitan dengan sifat sabar. Qal musannif rahimallahu taala adapun sabar itu maka itu sifat kepujian yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran dengan beberapa ayat dan berhimpun padanya segala kebajikan dunia dan akhirat dan adalah Allah Subhanahu wa taala itu sertanya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala fasbiru innallaha ma'as sabirin. Artinya sabar olehmu kerana bahawasanya Allah itu serta orang yang sabar. Jadi sifat sabar ini kata Imam Al-Ghazali begitu juga Syekh Al-Salam ulama tasawuf, sifat sabar ini adalah sifat yang payah tetapi sesiapa yang mendapatnya maka itu adalah pertolongan daripada Allah yang sangat besar ataupun kurnian Allah Subhanahu wa taala itu yang besar terhadapnya. Jadi sebab itulah Imam Al-Ghazali buat mari suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain an-nasru ma'as sabri wal farju ma'al karbi wal wa inna ma'al usri yusra. Iaitu bermula pertolongan itu ataupun kejayaan itu berserta dengan orang yang sabar dan suka itu serta dengan duka dan bahawasanya kepayahan itu berserta dengan kesenangan sebagaimana hadis itu dikeluarkan Imam Khatib Al-Syafi'i ataupun Wasal Hakim. Jadi dalam hadis itu Imam Ghazali yang nakal daripada hadis Muslim, pertolongan Allah itu bersama dengan orang yang sabar. Orang yang sabar, pertolongan Allah itu sangat dekat. Sebab sabar ini kadang-kadangnya berperi, susah. Tetapi Nabi SAW menyatakan bila orang itu sabar-sabar, dia bercucuk tanam, sabar sungguh cucuk tanam ini, maka dia akan dapat hasil. Walaupun panah, walaupun sakit pinggang dia cucuk tanah ni, tapi dia akan mendapat hasilnya. Maka begitu juga berkaitan dengan sian suka dan suka itu serta dengan duka. Ada orang dia suka-suka, lepas tu sedih pula. Ataupun sedih-sedih, lepas tu suka balik. Begitu juga
Nabi SAW menyatakan berlazimah. Ini suatu perkara yang berlazimah. Dan begitu juga kepayahan itu bersama dengan kesenangan. Payah-payah semua, mula-mula payah semua, lepas tu jadi senang. Ataupun senang-senang-senang, susah balik. Lepas susah-susah balik, senang balik. Makin begitu juga sahabat. Sahabat yakni, itu pertolongan kejayaan itu berserta dengan orang yang sabar. Sebab itulah Syekh Abdul Salam Al-Farnibani mengatakan juga dalam kitab ini, dia menyatakan kebajikan dunia dan akhirat itu berhimpun kepada orang yang sabar. Seperti mana Allah menyatakan fasbiru sabar qalimu innallaha ma'as sabirin. Itu kerana bahawasanya Allah itu berserta dengan orang yang sabar. Kerana Allah menggunakan para ulama, para ulama mufassirin menyatakan Allah Subhanahu wa taala menggunakan dengan lafaz innallah, menunjukkan itu tahqiq sungguh pasti Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang yang sabar. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, ulaika 'alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Artinya bermula mereka yang sabar itu, sabit atas mereka itu selawat yakni rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, yakni ampun daripada Allah dan rahmat daripadanya. Dan mereka itulah orang yang mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini ialah dalam surah seperti mana surah An-Nahl. Allah Subhanahu wa taala sebut daripada di depan ayat itu, ma'indakum yang fadu wa ma 'indaka wa ma 'indallahi baqa. Dan ayat itu, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawasanya itu iaitu bukan surah An-Nahl, ini surah Baqarah ayat yang ke 157. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bermula mereka yang sabar itu sabit ataupun tetap. Sabit di mana tetap mereka itu atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bakulah sifat sabar ini sifat yang besar pahala dan sifat yang payah pada seseorang, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Sebab sifat ini adalah sifat yang tetap atas mereka itu rahmat Allah. Dengan sendiri rahmat Allah Ta'ala kan hadis lalu, dia sabar, puri sungguh, tapi saya nanti nak marah sungguh, tapi dia sabar. Sifat ujian, nak marah, bila nak marah sungguh, dia sabar. Dan sabar itu kepada Allah, maka tetap sabit mereka itu dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu. Yakni keampunan Allah dan rahmat daripadanya Allah itu terhadap mereka itu. Dan begitu juga mereka itu akan mendapat petunjuk, wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itu akan mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu golongan yang sentiasa mendapat petunjuk Allah dalam ayat ini ialah orang-orang yang sentiasa sabar. Orang yang banyak sabar, mereka itu akan mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya kita lihat para sahabat-sahabat Nabi. Para sahabat Nabi, mereka disesa, mereka dibuat berbagai-bagai bentuk penyesaan oleh kafir Quraisy dan munafik Mekah. Tapi mereka itu bersabar dan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memelihara petunjuk iaitu kepada para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab sifat sabar ini tidak ada kepada orang kafir. Sifat sabar ini tidak ada pada orang-orang munafik. Itu yang disebut oleh Imam Razi rahimahullahu taala. Dan firman Allah Subhanahu wa taala lagi, ولنزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Dan dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan, dan kami ataupun aku akan membalas orang yang sabar itu
akan pahala mereka itu dengan yang terlebih baik, pahala yang diperbuat oleh mereka itu akan dia. Jadi dalam ayat ini surah An-Nahl, ini di bawah surah An-Nahl ayat ke-96, di pembukaan ayat itu, ayat 96 ini Allah menyatakan ma'indakum ma yanfadu wa ma'indallahi baqa. Lalu Allah menyatakan walanaziyanna alladhina sabaru ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah menyatakan itu apa yang di sisi kamu itu akan lenyap. Ma'indakum yanfadu, apa yang ada di sisi kamu pasti akan lenyap, akan binasa. Itu sesuatu barang yang baru, sesuatu yang ada pada milik kita pasti yang fadu akan lenyap. Ada baru-baru mula nama-nama jadi ataupun sebagainya. Ma'indallahi baqa, dan apa yang ada di sisi Allah itu yang kekal. Sesuatu yang ada pada Allah, ataupun para ulama mufassirin menyatakan sesuatu yang ada pada Allah, yakni sesuatu perkara yang disukai oleh Allah, mana seperti ibadah pada Allah, perkara-perkara yang berkaitan dengan ibadah pada Allah, maka akan kekal bersama kamu. Kan ia adalah daripada Allah, Allah yang memberi pahala pada kamu. Dan Allah menyatakan di bawah ayat itu, dan kami akan membalas orang yang sabar itu akan pahala mereka itu yang lebih baik, dan iaitu pahala yang diperbuat mereka itu akan dia. Dan firman Allah Subhanahu wa taala lagi, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Artinya hanya saja disempurnakan orang yang sabar itu akan pahala mereka itu dengan tiada boleh dikira-kira banyaknya. Itu ayat ini. Allah Subhanahu wa taala menyatakan lagi, yaitu orang yang bahawasanya orang yang Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan pahala orang yang sabar itu dengan tanpa dihisab. Ini diwari dihisab nisbah kepada begitu banyaknya. Orang yang boleh dapat bersabar, Allah Subhanahu wa taala akan beri ganjaran besar pahala si Allah Subhanahu wa taala. Sebabitulah iman Sayyidina Ali kallallahu wajhah bila ditanya kepada dia berkaitan dengan sifat sabar ini, dia menyatakan sabar itu ada tiga: sabar di atas maksiat, sabar di atas ujian, sabar di atas ketaatan. Sabar di atas ujian Allah Subhanahu wa taala itu akan mendapat 300 darjat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sabar di atas ujian Allah itu 300 darjat Allah Subhanahu wa taala akan bagi. Sabar di atas ketaatan, malah buat ibadah ataupun cuaca sejuk, tapi tetap buat ibadah juga pada Allah, tetap sembahyang berjemaah juga, itu 600 darjat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sabarlah apa lagi dalam buat ketaatan kepada Allah, buat sembahyang sunat itu, buat sunat Allah, tapi puasa malam, tapi tetap buat ketaatan juga kepada Allah. Tak kira lebih lagi perkara yang berkaitan ibadah sunnah ni. Sabar di atas ketaatan itu, lebih-lebih lagi yang fardu itu, 600 darjat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut oleh al-Imam Sayyidina Ali kallallahu wajhah. Sabar di atas maksiat kepada Allah, sabar di atas maksiat, nak buat perkara yang dilarang oleh Allah, nak buat perkara yang dibenci oleh Allah, perkara yang sayian, perkara yang buruk, perkara dolalah, perkara yang sesat, tapi siapa dah buat, maka kata Sayyidina Ali kallallahu wajhah, seseorang itu akan mendapat 900 darjat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Besar, besar lagi. Sebab maksiat ini, sebab apa? Sebab sabar di atas maksiat ini, dia halawah, dia ada kemanisan. Buat maksiat ni ada kemanisan. Kemaksiat, kemanisan mendapat dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kata para ulama, kerana maksiat ini dia akan khutbah, khutbah ni khutbatul aswad, dia ada titik hitam. Seorang itu melakukan maksiat kepada Allah, kalau dia
hajilah istighfar kepada Allah, maka titik hitam itu akan melekat dalam hati dia. Tapi kalau dia cepat-cepat istighfar kepada Allah, dia salah kata orang ke, ataupun dia apa lagi, dia cakap butuh ke mulut dia tu, dan ataupun dengan perbuatan dia banyak lagi, maka cepat-cepat ini istighfar kepada Allah. Astagfirullahaladzim, 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 istighfar kepada Allah. Maka kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, titik hitam itu akan terpadam, akan hapus, maka titik itu hati dia akan bersih. Tetapi sebaliknya, kalaulah dia buat suatu maksiat kepada Allah, bahkan dia berbangga pula, dia suka pula, dia buat sesuatu pula dengan maksiat dia buat tu, maka titik hitam itu akan berkarat, akan melekat dalam hati dia. Apabila dia takuti, ayat Allah menyatakan khatamallahu ala qulubihim. Surah Al-Qarah yang selalu kita baca permukaan surah Al-Qarah itu, khatamallahu ala qulubihim, nescaya Allah Ta'ala akan khatamkan, tutup mata hati dia, wa ala sam'ihim, pendengaran mereka ni, Allah Ta'ala tutup mata hati. Bila Allah Subhanahu wa Ta'ala tutup mata hati dia, ceritalah apa gajah rimau ke, azab kubur ke, ni'mat syurga ke, dosa pahala ke, apa-apa bentuk azab, apa-apa bentuk ni'mat pada dia, ada layak dah, ada layak dah, jaga dah. Bahkan dia kata pula, kamu rasa itu cara terpikirkan orang, kamu rasa cara rasa aku, itu usaha kamu. Bahkan hak yang teruk lagi, mudah sama saja aku. Kerana ayat Allah berbunyi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tiada paksaan pada agama, ikut akulah. Nak pakai tudung ke, nak pakai tudung ke, nak berfahaman Islam ikut ke, fahaman apa ke, ikut aku. Ini kerana agama, la yukallifullahu nafsan, tak ada paksaan pada agama. Ini guna ayat tu, ayat ni lama-lama orang salah faham. Itu sebab apa? Punca daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala khatam mata hati dia ni. Allah Ta'ala tutup mata hati dia. Sebab apa? Maksiat dia buat, dia sebelum dia buat maksiat, dia buat sebangga pula, buat sesopo, orang kenal dia, semua orang kenal dia. Dia lah manusia yang memperjuangkan kebebasan bersuara ni untuk manusia ni. Saya buat ni bukan untuk diri saya, saya buat ni untuk mana itu rakyat sesebuah negeri itu, dan saya buat ni adalah untuk kebebasan manusia itu, supaya mereka itu diberi kebebasan. Ini juga antaranya berpunca daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala tutup mata hati dia. Na'udzubillah. Sebab apa? Sebab kekotoran yang berada di hati dia, punca daripada dia tidak istighfar kepada Allah, dia tidak balik kepada Allah. Bagalah Nabi SAW mengatakan, sabar di atas maksiat itu adalah besar pahalanya. Itu Sayyidina Ali karamallahu wajhahu mengatakan, itu ialah 900 darjat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia antaranya. Sebab dia sabar tu, dia ada kemanisan dia. Bagalah orang yang dia biasa buat maksiat, berarti nak buat pula. Sebab dia ada kemanisan dia, cara tu. Ibadah, kemanisan buat ibadah, ada cara dia. Kemanisan buat ibadah mengundang kepada pahala Allah, menyebabkan seseorang itu semakin diangkat darjat di sisi Allah, semakin dikasih oleh Allah. Tetapi orang yang berbuat maksiat kepada Allah, ada kemanisan dia, kemanisan itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyebabkan dia ini menjadi manusia yang dhalalah, yang disesat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Jadi Nabi soal itu Allah Subhanahu wa Ta'ala nyatakan ayat ini, begitu banyak orang-orang yang bersifat dengan sifat sabar, banyak pahala. Patutlah kita kena sentiasa banyak itu. Semua manusia, okay, siapa sajalah, dan kita nanti saya ke siapa saja, iaitu kadang-kadang kita ada sifat sabar, kadang-kadang kita tidak ada sifat sabar, tidak ada sifat sabar. Sebab itulah Nabi SAW ajar, perbanyakkanlah membaca Allahumma ja'alni sabura, ataupun gabung sekali Allahumma ja'alni syukura wa sabura.
Allahumma ja'alni syukura wa syukura. Ataupun disebut oleh Imam Imam Subukil Allah Ta'ala ataupun para ulama lain juga membahas wasat kata kita Allahumma ja'alni syukura. Ya Allah, jadilah aku ni orang yang sabar. Itu sebab aku tahu bahagia orang sabar ni besar, dan sifat sabar itu adalah sifat yang payah. Itu bahkan lebih lagi syabab, kata Imam Qurtubi, lebih syabab, lebih lagi orang-orang pemuda, lebih lagi orang muda ni. Tetapi kata Imam Qurtubi, iaitu sifat sabar itu payah nak berlaku kepada orang yang sabar, orang yang muda. Bila sifat sabar itu boleh dilakukan oleh orang yang muda, maka itu adalah suatu perkara luar biasa. Tetapi sangat hina, kata Imam Qurtubi, maka Imam Ghazali sebut itu juga, iaitu orang-orang yang tua yang tidak ada sifat sabar. Ini sangat hina, kata Imam Qurtubi rahimahullah ta'ala. Jadi sifat sabar ini payah berlaku kepada orang yang muda, tapi bila berlaku kepada orang muda ada sifat sabar, itu perkara luar biasa. Itu adalah perkara luar biasa. Tetapi perkara yang sangat hina apabila perkara sifat sabar itu tidak ada kepada orang yang tua. Jadi sebab itulah doa yang ajar Rasulullah, Allahumma ja'alni subura. Pendek saja, itu yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan firman Allah Subhanahu wa taala lagi, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Dan itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan lagi, yaitu dan aku jadikan daripada mereka itu beberapa imam, yakni yang memberi petunjuk mereka itu akan manusia, dengan suruh engkau tatkala sabar mereka itu. Yang surah As-Sajdah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan Allah Subhanahu wa taala melantik ada sesuatu ketua itu supaya memberi petunjuk mereka ini, memberi jalan kepada mereka itu tatkala mereka itu sabar, supaya mereka ini dapat bersabar dengan ada ketua ataupun sebagainya. Itu di antaranya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, as-sabru nisful iman. Bermula sabar itu setengah daripada iman, setengah daripada iman. Hadis ini dikeluarkan Imam Abu Nu'aim rahimahullah ta'ala. Dan sabda Nabi SAW lagi, as-sabru kanzu min kaduril jannah. Artinya bermula sabar itu, iaitu satu pendaharaan atau suatu itu tempat daripada beberapa pendaharaan syurga Allah, tempat simpanan ni. Tuhan Puan ini dalam akhlujul hadis kata Al-Hafiz Iraqi, hari ini adalah aku tak jumpa hari ini, tapi Allah untuk perbincangan kita di halaman ini mulai dari masalah, tapi untuk buat ceramah, untuk buat tempat yang umum di kalangan orang atau orang yang baru mempelajari ilmu hadis, maka sebenarnya ini bukan ilmu hadis, bukan kena hadis, tetapi ini kata Al-Hafiz lam ukhrajil hadis. Ini aku dah jumpa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, tapi walaupun berkaitan dengan suatu pendaharaan ini, tapi hakikatnya sifat ini banyak menceritakan berkaitan dengan sifat sabar itu, banyak kelebihan isi Allah Subhanahu wa taala. Syahdan, bermula hakikat sabar itu, iaitu menahan diri daripada marah atas suatu yang tiada disukainya, dan menahan lidah daripada mengadu kepada yang lain daripada Allah. Bermula hakikat sabar itu. Jadi kita berhenti di sini. Mudah-mudahan apa yang kita dengar pada kali ini dimanfaat semua oleh Allah SWT, sentiasa panjang umur kita dalam ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawabil muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-'azim wa sultanik. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala Muhammad. اللهم أزجنا في زينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.